Shalom sahabat-sahabat Hope Channel Kita bertemu lagi pada siaran Hope Channel Indonesia Dan kita hadir pada hari ini dalam program Bandung Lautan Kasih Bersama dengan saya, Pendeta Jefferson Alfonso Butar-Butar Saudara-saudara, saya sedang berada di suatu alam ciptaan Tuhan yang begitu indah di Bandung Barat Di Green Forest Resort Dan pada saat ini kita akan merenungkan mengenai firman Tuhan namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, para pemirsa Hope Channel Indonesia, hamba akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubah akan kerohanian kami menjadi lebih dewasa dan juga untuk memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan Kristus Yesus, Penebus dan penyelamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, para pemirsa Hope Channel, saya hendak menceritakan kepada saudara-saudara mengenai seorang wanita yang bernama Shelly Luben. Mungkin saudara bertanya siapa ini Shelly Luben? Shelly Luben ini adalah seorang bintang pornografi. Ya, beliau adalah seorang bintang pornografi yang begitu terkenal sekitar tahun 1990-an sampai akhir 1997. Nah, pada waktu di puncak karirnya menjadi seorang uh, pemain bintang porno, uh, Shelly Luben ini mendapatkan suatu situasi di mana ia jatuh sakit. Dan pada waktu dia jatuh sakit, dia mendapatkan suatu mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Dan pada waktu dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan inilah hidupnya berubah. Dan Shale Luben yang dahulunya adalah seorang bintang porno, dia keluar daripada dunia pornografi ini dan akhirnya ia pergi untuk menjadi seorang penginjil. Penginjil menginjili akan teman-temannya yang adalah sesama bintang porno. Dan pada waktu ia menginjili mereka ia mengatakan bagaimana hidupnya berubah setelah ia mengenal Kristus. Berubah pada waktu dia mengikut Kristus dan salah satunya ia mengajak semua mereka yang sudah uh, jatuh dalam lumpur kekejian daripada porno ini menjadi seorang pelayan, pelayan Tuhan. Saudara, menjadi seorang pelacur tidaklah menjadi mimpi atau bukanlah menjadi mimpi semua wanita bahkan saya bisa katakan tidak ada seorang wanita yang mau menjadi seorang pelacur tetapi situasi kondisi daripada dunia ini banyak membuat seorang wanita yang mungkin dari keluarga yang baik-baik sama seperti Sally Luben dulunya adalah orang dari gereja namun oleh karena pengaruh lingkungan akhirnya ia menjadi seorang pelacur dan pada hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara adalah pertobatan seorang pelacur. Saudara-saudara dalam suatu lagu yang berjudul Kupu-Kupu Malam yang tenar sekitar tahun 1976 dikatakan bahwa dosakah yang ia kerjakan, sucikah mereka yang datang, kadang ia tersenyum dalam tangis, kadang ia menangis di dalam senyuman. Lagu ini menceritakan mengenai kehidupan seorang pelacur, seorang wanita yang mencemari dirinya untuk kehidupan yang lebih baik dalam bidang finansial, dalam pemikiran manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kata pelacur berga, berasal dari kata lacur, yaitu tidak memiliki adab. Seringkali kita menyebut mereka sebagai PSK, kita sebut mereka sebagai kupu-kupu malam, kita sebut mereka sebagai wanita tuna, susila. Artinya tidak memiliki norma. Bagi seorang laki-laki, disebut sebagai gigolo, orang yang juga tidak mempunyai norma sopan santun dan kesosialan. Kita bisa baca itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, di dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 17 ayat 5 menuliskan mengenai uh, kata pelacur ini. Wanita pelacur adalah orang yang melakukan kekejian. Bila kita buka dalam Alkitab kita Wahyu pasal 17 ayat 5 dan banyak orang yang mendeskripsitkan akan karakter seorang wanita tuna susila ini atau wanita yang tidak baik ini atau wanita nakal ini dalam berbagai macam uh, kehidupan ataupun perilaku yaitu mereka yang suka mencintai gosip orang yang disebut sebagai wanita tidak baik adalah mereka yang uh, adalah wanita yang mencintai gosip suka bergosip mencintai gosip dan dia ingin menjadi pusat perhatian, tetapi dia intinya adalah dia adalah seorang wanita yang egois. Dia tidak berpikir panjang, dia tidak bisa mengendalikan diri, dia keras kepala, dia suka ribut, suka berkelahi, dia suka hal-hal yang vulgar, dia membenci akan hamba Allah, dia benci akan firman Tuhan. Dia adalah orang yang munafik, datang ke gereja, tapi kelihatannya hanya secara penampilan luarnya saja. Dia tidak bisa menjaga pandangan matanya. Dia adalah orang yang uh, menyukai hal-hal yang tabu. Mereka tidak bisa mencintai dan menghormati rumah tangganya, tempat tidur bersama dengan suaminya. Dan dia adalah orang yang tidak bisa menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Mereka inilah yang disebut sebagai ungoodly woman atau wanita yang bukan wanita baik-baik. Saudara, saya mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Di dalam cerita ini menceritakan bagaimana seorang wanita yang datang kepada Tuhan untuk melakukan hal pertobatan di depan daripada Tuhan Yesus sendiri. Nah, pada waktu orang yang punya rumah melihat akan wanita ini, ia menilai wanita adalah wanita yang penuh dengan celah, pelacur, Seorang yang kotor, seorang penzina, seorang yang hina, seorang yang melakukan segala sesuatu yang sepertinya adalah cinta, tapi itu semua hanya oleh karena uang. Ahlaknya adalah ahlak yang rendah. Dia adalah orang yang tidak setia. Dia adalah orang yang berdosa. Sifat-sifat ini adalah sifat seorang wanita yang tidak baik. Saudara-saudara, wanita yang melacurkan dirinya tidak menghormati akan keharmonisan rumah tangganya di dalam Alkitab seorang istri yang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang pelacur adalah istri daripada Hosea. Dia adalah Gomer. Gomer ini bila kita baca kisahnya, kehidupan daripada keluarga Hosea ini menandakan atau melambangnya, melambangkan sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan mau menyentuh akan umatnya yang jauh daripada kesetiaan. Tulisan daripada Kitab Hosea ini terjadi sekitar tahun 760 sampai 720 sebelum masehi. Intinya adalah bagaimana rencana besar keselamatan Tuhan yang hendak diberikan kepada umat-umatnya orang Israel. Nah, tahun 760 ini saudara, -saudara adalah tahun pemerintahan Raja Yerobeam II. Ini adalah dimana? Puncak kehidupan orang Israel dalam kehidupan yang penuh dengan kekejian ini menghancurkan moral seorang uh, umat Tuhan, dan ini dimana ditunjukkan bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan sekularisme, menyedihkan sekali kehidupan bangsa uh, Israel pada zaman itu, umat Tuhan pada saat itu, dan dikatakan bukan hanya umatnya tapi pemimpin-pemimpin pada saat itu. Kalau kita baca dalam uh, buku Para Nabi dan Raja halaman 281 dalam tulisan uh, hamba Allah untuk zaman akhir Sister White dalam pena inspirasi dikatakan para pemimpin-pemimpin daripada bangsa itu. Mereka adalah orang-orang yang suka akan kehidupan yang penuh dengan pemujaan diri. Mereka bersukutu dengan orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang lalim. Mereka haus kekuasaan. Walaupun dikatakan teguran keras telah diberikan kepada mereka, mereka juga tidak mau bertobat. Mereka terus dengan kehidupan yang penuh dengan kemerosotan moral. Lalu kehidupan daripada keluarga, daripada Nabi Hosea inilah yang menunjukkan bahwa bagaimana istrinya ini, Gomer ini adalah seorang yang memelacurkan dirinya. Uh, dalam tulisan Angel Manuel Rodriguez, dia adalah seorang redaktur ataupun auditor daripada seolah sahabat kita beberapa waktu yang lalu dalam Biblical Research Institute dikatakan bahwa memang Gomer inilah orang yang seorang wanita yang sengaja me, menyerahkan dirinya dalam kehidupan kepelacuran dan kenistaan sosial. Dia adalah seorang wanita yang tidak setia dalam apa? Dalam kehidupan keluarganya. Namun yang terpenting dalam tulisan daripada uh, peneliti uh, Alkitab ini, dikatakan begini, bahwa kehidupan Gomer inilah yang menjadi lambang kehidupan umat Allah. Yaitu, kehidupan yang mencintai akan dirinya sendiri, di samping ataupun yang seharusnya, mereka harus menunjukkan akan kasih besar daripada Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang, yang, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia sekarang ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang yang hidup pada zaman itu. Mencintai diri serupa dengan orang Israel yang musyrik Mereka adalah orang-orang yang melayani Allah lain. Mencintai akan apa yang disebut sebagai kekafiran. Mereka mencintai apa hal, -hal yang disebut sebagai kemunafikan. Mereka yang harusnya mencintai Allah, mereka lebih mencintai hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang kita bisa dapati sekarang ini. Dalam buku Science of the Times tanggal 26 Januari 1882 sudah diingatkan oleh Sister White bahwa zaman menjelang Yesus datang. Kemusyrikan kehidupan manusia yang penuh dengan kekejian dan mencintai hal-hal yang vulgar akan semakin meningkat. Kesetiaan kepada Allah semakin menurun. Dan ini terjadi di dalam gereja Allah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam daerah, di dunia kita sekarang ini? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Saudara-saudara, kita akan lihat nanti apa yang Alkitab jelaskan lebih lanjut dalam Firman Tuhan? Kita jangan kemana-mana, saudara. Tetap di Hope Channel Indonesia dalam program Bandung Lautan Kasih. Shalom, saudara-saudara Hope Channel Indonesia bertemu kembali dengan saya Pendeta Jefferson Butar-Butar dalam Hope Channel Indonesia dalam program Bandung Lautan Kasih. Kita sambung firman Tuhan. So, saudara, apa yang sebenarnya terjadi di dunia kita sekarang ini? Saudara, dunia kita ini dalam kehidupan yang penuh dengan kekejian. Manusia semakin tidak setia kepada Tuhan. Kemudian kita membuka dalam buku 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ini sebenarnya adalah sesuatu firman keterangan yang diberikan kepada kita sebagai suatu pengingat bahwa kita harus tahu bahwa kita sudah lunas dibayar, kita sudah ditebus oleh Allah di kayu salib di Bukit Golgota. Kita sudah dibayar di sana dan harganya sudah lunas. Seharusnya kita harus menjadi hamba Allah dalam satu Korintus pasal yang ke-7 ayat 23. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini kalau kita lihat banyak orang yang tidak mau bertobat. Mereka tetap Menjadi seorang yang dalam tanda kutip memelacurkan dirinya secara rohani, artinya adalah yang seharusnya dia sudah ditebus oleh Allah. Dia sudah menjadi milik daripada Allah. Dia sudah menjadi kepunyaan daripada Allah, seperti seorang wanita yang sudah menikah dengan suaminya. Dia sudah milik suaminya. Dia tidak boleh pergi dengan laki-laki lain, dan sebaliknya, seorang laki-laki dia sudah menjadi, uh, sudah bersatu dengan istri dan pernikahan. Dia tidak boleh cari lagi wanita yang lain tapi sekarang banyak orang yang masih melakukan hal itu dan dalam kerohanian sama pula mereka melakukan hal yang sekarang menjadi hal yang tidak terpuji dalam kerohanian Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus pengampunan adalah bukti kasih Allah di dalam buku Testimonies for the Church volume 5 halaman 739 kita mengingat kematian Kristus di salib pada waktu ia menebus kita di salib. Ia ingin kita untuk mengingat bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah bukti kasihnya. Kita adalah orang yang benar-benar sangat dikasihi sehingga ia mau mengorbankan dirinya bagi kita manusia yang berdosa. Kita harus lihat bahwa diri kita yang sudah hancur ini, yang berdosa ini, yang harusnya mati oleh karena dosa-dosa kita ini, berharga di matanya. Oleh karena itu ia mau datang untuk menebus dan menyelamatkan kita, tapi saudara-saudara, bila kita masih tetap tidak mau hidup dalam kebenaran, apa gunanya pengorbanan itu? Apa gunanya ia mau menebus kita? Apa gunanya kasih itu bagi kita, saudara-saudara? Bila kita sekarang yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, mendengar dan menyadari, "Saya sudah terlalu jauh, Tuhan, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya sudah terlalu jauh dalam kebenaran." Saya sudah hidup dalam kenistaan dosa. Saya sudah mau diri saya Tuhan. Yang seharusnya saya setia kepada Tuhan. Tapi kini saya tidak setia lagi kepadamu ya Tuhan. Inilah waktu kita untuk berbalik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya saya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Akan putih menjadi seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kezumba putih seperti dulu bulu domba bila Tuhan menebus saudara dan bila kita memohon pengampunan daripada Allah. Saudara, terkadang kita merasa bahwa kita sudah tidak lagi mampu untuk diapa? Diampuni. Mungkin kita menjadi seorang yang merasa bahwa kita ini adalah orang yang sudah layak lagi menerima keselamatan. Saudara, Tuhan itu maha kasih kepada kita. Tuhan itu adalah maha pengampun kepada kita. Saudara-saudara, bila kita melihat suatu peristiwa, mengingat suatu kisah yang benar-benar terjadi dalam buku Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang bagaimana Yesus bertemu dengan seorang yang atau seorang wanita yang dibawa ke hadapan Tuhan yang kedapatan seorang pelacur, seorang yang menyistakan dirinya. Pada waktu Yesus dihadapkan dengan wanita ini, dan ditanya oleh para orang ahli Farisi apa yang akan dilakukan kepada wanita ini. Pada waktu mereka me, uh, mengatakan kepada Yesus bahwa menurut hukum Musa wanita ini harus dilontari oleh batu. Waktu itu Yesus tunduk ke tanah. Bila kita baca dalam uh, dalam Alkitab bagaimana dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 Yesus tunduk ke tanah. Dia tulis di tanah. Lalu ia berdiri. Dan inilah kalimat yang membuat goncang para orang-orang uh, yang membawa wanita ini kepada Yesus. Dia katakan, siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu ke wadah wanita itu. Dalam keadaan seperti itu, wanita yang dalam keadaan ketakutan, karena dia tahu bahwa maut akan segera datang kepadanya. Tapi yang menarik adalah tidak ada orang yang melempar. Kenapa? Dalam buku Spirit of Prophecy jilid 2 halaman 150 kalimat Yesus ini dikatakan membuka tabir misteri siapa orang-orang yang membawa wanita ini kepada Yesus. Dikatakan Yesus tahu siapa mereka. Mereka orang-orang yang telah menggunakan wanita ini. Orang-orang yang telah menikmati wanita ini. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam kekejian bersama dengan wanita ini. Itulah sebabnya pada waktu Yesus mengatakan itu tak seorang pun yang berani untuk melempar batu kepada wanita itu sebab mereka tahu siapa mereka Saudara-saudara pada waktu mereka mulai pergi meninggalkan Yesus dan wanita ini sendirian wanita ini mendengar suara yang lembut dalam buku kerinduan segala zaman halaman 74 dikatakan wanita ini mendengar suara lembut dari Yesus dia katakan kemana ada orang, kemanakah mereka yang menghakimi engkau? Dia kata, tidak ada. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, dia angkat wanita ini dan dengar suara yang lembut dia katakan kepada wanita ini, Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat lagi dosa mulai dari sekarang. Yesus tahu siapa wanita ini. Yesus tahu dosa wanita ini. Dia tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan wanita ini. Dia tidak mau lagi menghukum wanita ini. Dia tidak mau melukai lagi wanita ini. Dengan pertanyaan yang sebenarnya Yesus tahu siapa wanita ini. Tapi Yesus mau wanita ini bertobat. Wanita ini menyesali dosanya. Dan sambil tersungkur di kaki Yesus. Yesus angkat wanita ini. Dan samulai dari saat itu. Dikatakan hidup manus wanita ini menjadi hidup yang baru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapapun kita, kita perlu berubah, kita perlu bertobat. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Kita tidak perlu melihat orang lain dalam kebersalahan mereka. Sama seperti buku Lukas pasal 8 ayat 18 ayat 9 sampai 14 mengatakan, ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi membenarkan dirinya, sedangkan pemungku cukai itu menyesali dirinya. Yang penting bagi kita sekarang adalah saat kita sudah menjadi seorang pelacur rohani, hendaklah kita berubah, menobat, bertobat, dan kembali kepada Kristus. Karena kita dapat mendapatkan akan pengampunan ini. Saudara-saudara, di dalam buku khotbah di atas bukit halaman 84 mengatakan, Demikianlah suasana hukum yang disalah artikan oleh para rabi. Dengan suatu undang-undangan dan peraturan hukum yang keras, mereka yang menganggap diri mereka lebih baik daripada bangsa lain. Kelahiran mereka adalah sebagai bangsa Israel yang badani. Tetapi Yesus menunjukkan kasih kepada pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa, yang rendah hati kepada Tuhan. Mereka yang mendapatkan akan pengampunan. itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Bandung Lautan Kasih. Lautan Kasih penuh dengan kasih. Oleh sebab itu dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, bila kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan juga kejahatan kita. Bapak dan Ibu sekalian, kasih Yesus bagaikan lautan yang memenuhi akan kehidupan kita. Pengampunan dan dan penyelamatan itu adalah pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Namun satu hal yang juga jangan sampai kita lupa, bahwa bukti sebuah pertobatan bukan sekedar menangis, bukan sekedar menyesal, tapi kita perlu berubah. Kita perlu menyesali, kita perlu mengakui, kita perlu meninggalkan, dan kita perlu berubah. Saudara-saudara, sebagai ayat penutup pada hari ini, dalam firman Tuhan dalam waktu yang indah ini, saya ingin memberitakan kepada saudara mengenai apa yang menjadi satu kata yang sangat berarti bagi saya saat Yesus bertemu dengan wanita yang kedapatan berzina ini. Yohanes, 8 selasa, mengatakan. Tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Yesus mencintai saudara, Yesus mengasihi saudara, yang memberikan banyak kasihnya kepada saudara. Bila saudara mau bertobat, bila kita mau berubah, maka biarlah kasih Tuhan menyelimuti diri saudara dan jadilah seorang yang berbeda mulai dari sekarang. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengorbanan, terima kasih untuk kasihmu yang begitu besar bagi kami yang hina ini. Kami adalah manusia yang sering kali menjadi pezina, menjadi pelacur rohani yang memelacurkan diri kami kepada hal-hal yang tak rohani. Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan ini berkuasalah Tuhan bagi setiap hati kami yang mendengarkan. Kami mau berubah, kami mau setia, kami mau menjadi seorang istri yang baik. Kami menjadi suami yang baik dalam kerohanian. Bila engkau adalah suami kami, kami adalah seorang istri yang setia. Dan kami tak mau memelacurkan diri kami kepada hal-hal yang tidak rohani. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah sedoa hambamu, terpujilah namamu Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami akan berdoa. Amin.